Seorang wanita warga emas terpaksa menanggung kerugian apabila diperdaya oleh seorang lelaki yang dipercayai berasal dari benua Arab. Menerusi rakaman CCTV yang dikongsikan dapat dilihat, suspek menggunakan taktik kononnya mahu melihat mata wang Malaysia atas alasan tidak tahu untuk membezakan nilai setiap wang. Mungkin terlalu bersangka baik, akhirnya mangsa menerima padah apabila wang hasil jualannya sebanyak RM500 lesap begitu sahaja. Okey, hati-hati yang korang eh. So, semalam saya dekat kedai buah, saya punya kakak kena pukau tau. So, macam ni cerita dia. So, konon-konon ada seorang pelancong lah datang daripada Dubai katanya. So, dia nak tengok duit. Dia tak kenal duit RM20 mana, duit RM10 mana, duit RM5 mana. So, dia nak tengok lah. Jadi, kakak saya ni kononnya baik. So, dia tunjuk lah yang ini RM50, yang ini RM20. Lepas tu, dia kata dia cuma nak pegang. Dia nak tanya kononnya ini apa. Sampai dia boleh beri semua sekali duit-duit yang kakak saya punya dalam kocik kepada dia. Jadi dia pegang lah. So dia kata, terima kasih lah, macam ni lah, saya nak tahu, saya baru je sampai semalam. Jadi ini trik dan juga teknik scammer lah, ataupun teknik orang nak pukau. Jadinya kebanyakannya ni orang Arab lah kononnya. So dia pukau untuk dapat duit lah. Jadi kakak saya ni macam tak sedar lah. Jadi dia pun cerita saya lah. Dia cakap ada orang datang nak tengok duit. Lepas tu, tapi yang herannya tak beli apa-apa. Lepas tu dah tengok duit, lepas tu dia balik je, gitu je sebenarnya. Lepas itu bila malam, kakak saya ni kira duit semua sekali jualan setiap orang. So jadi dicatat berapa duit masuk kan. Jadi ini kakak saya kira duit tu hilang RM500. So macam magic lah. So magic macam kena pukau lah. So bila dia masa dia ambil tu tak tahulah kan. Jadi tuan-tuan nak cakap, nak share ni, kena berhati-hati lah dekat mana pun. Lagi-lagi kalau dekat kaunter makan kita, kafe kita, seorang-seorang je.